Hai teman-teman, selamat datang di channel aku Nia Nyonyo. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Jadi teman-teman, aku adalah seorang mompreneur. Aku punya 3 orang anak dan aku juga punya bisnis online. Nah, selain itu aku juga pengen rutin bikin video YouTube nih teman-teman. Di YouTubeku aku bakalan sering upload video tentang review, tips, kemudian vlog juga. Pokoknya segala sesuatu yang informatif yang insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, di video kali ini aku bakalan share ke teman-teman tentang cara menjawab ketika customer ngatain produk yang kita jual itu mahal. Nah, ini khususnya buat teman-teman yang juga punya online shop ya. Mungkin buat emak-emak nih yang punya online shop terus suka bingung kalau tiba-tiba ada contoh seperti ini. Customer nanya harga, terus pas kita jawab harganya, dia jawab balik, "Mehong amat, Kak. Mehong sekali. Aduh, kok mahal." Gimana cara menjawabnya? Nah, ini aku bakalan kasih contoh-contoh respon menjawab yang baik dan benar dan pastinya meningkatkan penjualan kita. Check it out. Nah, contoh pertama ini cocok untuk kita gunakan apabila customer yang respon tadi yang bilang harganya mahal adalah customer yang sudah pernah interaksi dengan kita, yang sudah cukup kita kenal. Nah, ini jawabannya agak bercanda. Contohnya seperti ini, teman-teman. Hayo lo, coba tebak mbak, kenapa kok kira-kira harganya bisa mahal begini? Nah, justru karena kualitasnya premium mbak, makanya harganya mahal, wajar banget kan? Yap, tepat sekali, karena mbak akan mendapatkan produk yang kualitasnya sebanding dengan apa yang akan mbak bayarkan. Dan produk ini bergaransi loh. Nah, teman-teman juga bisa kasih jawaban seperti ini. Ini adalah jawaban yang bisa bikin penjualan kita meningkat. Ini dia. Kalau saya bisa kasih harga lebih murah, kira-kira Mbak mau ambil berapa piece? Nah, kalau dia udah jawab, dia mau ambil beberapa piece, kita bisa kasih diskon reseller. Kita bisa juga langsung tawarkan dia sekalian gabung menjadi reseller. Nah, apabila yang ngomong itu barangnya kok mahal, itu adalah statusnya sudah menjadi reseller kita, maka kita bisa kasih diskon sebagai agen. Kalau dia berhasil membeli produk sejumlah dengan syarat masuknya agen ke kita, maka kita bisa kasih dia diskon agen dan sekalian menaikkan levelnya reseller tersebut menjadi agen. Respon berikutnya, kita bisa berkata, kalau boleh tahu budget Mbak berapa ya? Nanti biar saya pilihkan model tas lain yang harganya di bawah model yang ini. Ada kok. Kira-kira budgetnya berapa? Dengan jawaban seperti itu, customer nggak akan bisa berkelit. Mau nggak mau dia akan ngasih tahu berapa budgetnya. Terus kita kasih harga yang sesuai dengan budget tersebut. Nah, kalau udah dikasih tahu begitu, akan sulit bagi customer untuk mengelak lagi. Insya Allah pembelian akan terjadi. Bukannya lebih mahal mbak, tapi memang produk kami ini dikenal sangat berkualitas. Sudah banyak yang membuktikan, banyak yang repeat order dan banyak testimoni dari customer yang memuji keawetan dari produk kami. Nanti aku kirimin deh mbak testimoni-testimoni dari customer. Katanya kalau beli tas Una ini bahannya tuh lebih awet daripada tas-tas yang lain yang disimpan lalu mengelupas. Gimana, tertarik gak mbak? Jadi kan ini mbak lebih hemat jangka panjang. Harganya segini tapi kualitasnya terjamin dan produk kami juga bergaransi. Nah, itu tadi contoh-contoh respon yang bisa kita lakukan ketika ada customer yang bilang produk kita mahal. Semoga tips ini bermanfaat dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Teman-teman juga boleh tulis di kolom komen pengen request aku bikin video tentang apa lagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.